Mbak Lala, pengasuh putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak sengaja merekam detik-detik Rafathar terjatuh dari kuda. Melihat insiden tersebut, Mbak Lala sampai berteriak histeris. Momen saat Rafathar jatuh dari kuda rupanya turut diketahui Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Melalui laman media sosialnya, Raffi Ahmad membagikan video saat Rafathar jatuh terpelanting dari kuda. Dilansir tribunnewsbogor.com dari akun @raffinagita1717 pada Jumat 15 Oktober 2021, latihan berkuda Rafathar awalnya berjalan dengan lancar. Rafathar